soto babatnya atau daleman sapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Andi. Oke guys, di video kali ini saya akan review makanan Korea ya guys. Ininya namanya nejantang guys. Kalau di Indonesia nya itu biasanya seperti soto babat gitu guys, hampir mirip. Seperti apa? Kita lihat ya makanannya guys. Jor babat. Ini guys orangnya lagi ngasih ini apa sih makanannya guys. Nejantang ini. Oke guys, inilah makanannya apa? Nejantang guys. Atau soto babat lah guys, biasa kita dengernya gitu. Di dalamnya itu ada ini apa sih? Jamur. Terus ada potongan babatnya ya guys. Di sini kan saya ngambilnya potongan babat sapi guys. Karena saya kan nggak makan babi, jadi kan yang dimakan itu kan sapi guys. Ini ada potongannya, dan di sini juga ada ini apa sih istilah menu yang selalu ada itu, ada ini guys, lobak, terus sambel, ada itu tabrang atau cabe gitu. Terus ada kimchi. Kecut mas. Dan di sini juga disediain itu mas, apa sih kayak minuman, nasi, biar lebih enaknya lagi kan. Ini saya makannya bersama teman-teman ya guys. Nah, kita makan bareng guys. Dan ini seperti ini guys, tempat penampilan menu-menunya guys. Tuh ada pilihannya, nejantang, ebiyoncang, sogo. Jadi itu pilihan menunya guys. Ke sana itu ada lagi. Ke sana itu. Nah ini ada orang Korea lagi makan guys. Aku jeluk ujang guys. Oh ya guys, tadi itu saya minta garam ya guys, karena ini kan masakannya garamnya kurang gitu. Namanya lidah orang Indonesia kan beda sama orang Korea kan. Kalau orang Korea kan biasanya hambar gitu. Tuh, kalau untuk orang Indonesia biasanya serba kurang gitu ya. Jadi kita minta garam buat nambahin gitu. Oke, kita makan dulu ya guys. Ini soto babatnya atau daleman sapinya. Oke guys, kita makan dulu ya. Dan di sini ada nasinya guys, dicampur nasi. Saya cicipin rasanya, wah. Kalau dari bentuknya mah enak sih guys. Rasanya terus apa ya, airnya dan bumbu-bumbunya itu
ya agak ini sih kental banget gitu kan. Sama. Gue enak guys. Tadi kan itu guys, apa sih dalaman sapinya, kulitnya guys. Nah ini jamurnya. Dan sini lagi rame guys, banyak orang. Ada orang Korea yang oke guys, segitu saja ya video saya tentang review makanan-makanan Korea guys. Nanti gampang dilanjut lagi video-video saya tentang review makanan-makanan yang lainnya guys, yang ada di Korea ya guys. Seperti apa makanannya nanti gampang dilanjut lagi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.